Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Di video ini saya sedang mencari kutu air untuk pakan ikan cupang, terutama untuk pakan burayak atau anakan ikan cupang ya teman-teman. Jadi di sini saya ada di sebuah selokan. Ini ada gemericik-gemericik di permukaan airnya, itu pertanda kutu airnya itu sangat banyak atau melimpah. Di sini semuanya ada di pinggir-pinggir, kutu airnya sangat banyak sekali teman-teman nih. Seperti ini di serok. Nah, ini kutu airnya sangat bagus karena ciri-cirinya itu berwarna merah seperti tomat. Nah, ini kutu airnya berkumpul semua di pinggir-pinggir, jadi bolak-balik saja nyarinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti itulah rutinitas saya mencari kutu air di pagi hari untuk makan burayak ikan cupang. Jadi ciri-cirinya harus merah ya teman-teman ya, kutu airnya, agar burayaknya itu dapat makan dengan baik, cepat besar dan cepat juga dipanen nanti. Jadi kutu air ini sangat penting dalam budidaya ikan cupang sebagai pakan, karena untuk masih makan yang anakannya masih kecil atau burayak itu mesti pakai kutu air ya teman-teman. Oke. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.